sebelah nanti ku tapi diri di anak report gengan ini kayak kalau posting tapi nek kula boten ngagem acara editing ae kula postinge langsung anu nggih video mentah. Nek liyane kan aku editing apik-apik iki kok kula boten. Oke lumayan Mas yang nonton ya wonten. Kula judule menyusuri jalan kanuran. Wonten sing nonton Pak Andi Sewu. Ada kula nek video ngeten iki lho berbobot banget. Ternyata yang nonton itu pun tahu kan kosong beriku, ada kan tadi kan? Oke. Ada mas? Kalau akhirnya kan belinya gede. Oke. Gila lah. Kalau pilih tekan uang ada nih tang dia terus. Gila hari ini ibu ulama adum itu cita-citanya anak-anak ini ke Jokabeh ya kok kelakon anaknya papatnya buat gawe ini ke Jokabeh terus kayak memang Yojo ini kayak arah budak duit gede itu angel terus kayak sekedar cukup itu sakit dan kayak cukupnya kayak lumayan rendah kan yang ngeri gimana gue di Jakarta, udah di Yojo, selalu udah tenang. Nah, banyak-banyak gue yang udah yang bersambung ke Jakarta ini cita-cita ini sih mas balik ke Yojo pensiun ke Yojo jadi kan ini udah gula lemah nih kok kan jadi saya ini lemah larang ke mana nih Yojo ini udah larang ya mas? Ada mas? Ya, harga tanah pun kerjanya tinggi deh pun bosen pun gak tinggi, pokoknya mas pun buat anu, di luar anu pun di luar akal sehat ngawur deh ngerjain ini gue kadang-kadang kalau Jakarta ini gue kaget tuh dengan harga tanah di sini misalnya dengan beli tanah di sini misalnya 500 juta atau mas tengeri kau itu pun asal minimal apartemen lah apartemen elek-elekan itu kaget asal. Jogja itu agak kayak asapnya ireng-ireng ya? Apa nih mas? Asapnya itu mas? Oh ini kita? Gak? Mas kabeh kita kira tau di servis kok ya? Alirnya itu bukan ya pak? Nanti lain itu lupa aja udah jalan tenan ya? Gak, padahal gak buatan ngoyak anu lho, setoran lho cuman yang ngoyak waktu ini lho mas ya ini untuk ke Tegat Nendi, Merdua Macet Jogja. Nah, telat 5 menit dah. Ngoyak 5 menit iki sok ngoyak waton iku. Buat terus. Lopo nanti lho Mas, bebek video nang anu Trans Jogja terus kalo kayak judul sopir Mas Jogja ngebut di protes Mas. Itu gak ngebut itu. Gak ketemuan barang ae anak e wae. Protes ya. Piye protes? Jadi sopir Trans Jogja anteng nonton kita karyawan. Kalau salah judul mungkin ngebut itu kan kreatif kalau saya ngomong ini alon kalau saya ngomong ini banter kan kreatif kok. Ini mau kan lo nyampe bikin reuni besok ini nah, ini mau masangi backdrop masangi panggung apa jadi ini siapa ya? Anu, kalau apa, dadah kita itu ngoten kalau kan ngawasi kalau bagian ngawasi ya konco-konco pake sore pun mulai itu teko ke Jakarta barang acaranya dari minggu benjang ini mas itu satu pagi nih satu pagi atau siang ke sekolahan oke awane pindah ke kelataran itu nginep ke Riko kata apa sih? Nonton 100 angkatan lah. Oh, gua kata nih mas angkatan lo angkatan tua ya. Kemarin itu. Ya memang zamannya gua kata juga kelasnya kalau siswanya sekitar 280-an lah.